Wali Kota Kapsat, Wali Kota Kapsat 1U15 2021 Makassar. Selanjutnya kenalan dan sertifikat kepada juara kedua. Setiap tim mendapat sertifikat 25 lembar. Insya Allah digunakan untuk melanjutkan sekolahnya SMA. Acara ke pemerintah kota sangat jadi event ini memang diselenggarakan memang untuk menciptakan bibit-bibit baru anak-anak usia dini, usia 15 itu untuk mencari bibit-bibit yang punya potensi. Jadi itu memang capaian, memang apalagi kita kan pemuda olahraga, itu memang tujuannya kami itu untuk mencari bibit-bibit yang baru saja. Melihat permainan dari anak-anak sendiri, Pak Kadis, bagaimana? Oh, saya lihat memang anak-anak ini sudah punya talenta yang cukup bagus. Permainan-permainannya itu sudah, memang mereka sudah berpikir. Saya lihat apa, mungkin pengaruh juga teknologi yang gampang orang lihat. Jadi saya lihat cukup mumpuni lah untuk mereka untuk main untuk di kelas-kelas atas nanti ke depannya. Pak Kadis, selain pembinaan di usia 15 ini, apakah ada lanjutan pembinaan di usia-usia lebih? Iya, insya Allah nanti setelah ini, tahun depan kita ada usia 17 juga, nanti usia 12. Memang ya, di sekolah bikin kegiatan itu memang untuk pembinaan saja. Ini persiapan untuk semacam ajang-ajang porprov ataukah PON mungkin, Pak Kadis? Jadi mereka ini nanti akan adakan pertandingan lagi nanti setelah ini, mereka ke Batam. Ke Batam. Iya, untuk setelah ini ada pertandingan nanti lagi itu, mereka ini yang menang ini akan mewakili pertandingan di Batam nantinya. Oh, itu dalam rangka kompetisi apa itu, Pak? Tingkat nasional, apakah itu namanya? Piala Suratin mungkin. Iya, tingkat nasional umur 15. Oh, jadi ya. Wakili Makassar yang ya, juara hari ya. Ini. Oke, okay. Pak Kadis mungkin sedikit komentar untuk memberikan motivasi untuk. Jadi memang ini memang Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar memang sengaja melakukan ini untuk mencari bibit-bibit untuk nantinya ke depan bisa memasuki sepak bola yang lebih tinggi, sepak bola nasional. Jadi memang saatnya memang ini kalau tidak ada pertandingan, tidak ada event, sangat sulit kita melihat adik-adik. Cuma kita bina kalau tidak ada event-event pertandingan yang kita lakukan saat ini yang kita. Jadi alhamdulillah, pertama kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kegiatan U15 ini berjalan dengan sangat baik, lancar, tidak ada kendala yang yang menghambat kegiatan ini. Tujuannya segera satu. Jadi memang salah satu program yang menjadi prioritas ASKOT itu adalah pembinaan usia dini.
Indonesia ini, termasuk salah satu yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Ini adalah hasil kolaborasi dengan berbagai unsur, pemerintah, kemudian ASKOT dan panitia tentunya yang laksanakan ini. Pertama, dari pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar, maupun Kepala Kota Makassar. Ke depan, apakah memang ada pembinaan-pembinaan lanjutan atau ya, seperti apa? Jadi kita dalam tahap, saat ini ASKOT PSSI dalam tahap untuk memverifikasi klub anggota PSSI. Kita akan tertibkan klub anggota, kita akan verifikasi. Setelah terverifikasi semua klub anggota, insya Allah di bulan 12 ini kita akan melaksanakan Liga ASKOT, di mana yang diikuti oleh klub anggota. Dan itu ada beberapa ada beberapa tingkatan umur kompetisinya di situ. Cuma tujuannya untuk pembinaan, termasuk juga untuk umum ya, untuk umum nantinya. Sudah ada berapa anggota sekarang, Kak? Kalau sekarang di Makassar ini kira-kiranya ada sekitar 50-an klub yang selama ini aktif baik kompetisi maupun pembinaan pertama SSB. 50 inilah yang akan kita verifikasi mana yang aktif, mana yang memenuhi kriteria sebagai klub anggota, dan mana yang aktif dalam melakukan pembinaan. Nanti hasil akhirnya akan kita, dan semua menggunakan pendekatan teknologi atau aplikasi.